satu lagi kisah. Para awliya, beberapa orang awliya, kutub-kutub zaman yang mana mereka dapat isyarat. Ini nak ringkaskan lah. Diarahkan dalam isyarat mereka daripada Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Tapi bila mana para wali ni pergi ke Madinatul Munawwarah, rupanya salah. Yang dimaksudkan hijrah ke Madinah tu adalah hijrah ke Madinatul Fes, atau dipanggil Haramain Idrisiyah. Ha, gitu. Kenapa? Rasulullah kata tu Madinah dia, kota dia. Kenapa? Sebab dikelilingi ada, dan ahli kota tu adalah daripada keturunan Al-Hasani. Dan Hussein pun ada, tak nafi Hussein ada. Ada makam-makam daripada Imam Hussein, cucu cicit keturunan Rasulullah Abdullah Hussein ada. Tapi tak ramai, tapi sangat banyak Al-Hasani. Jadi itu yang menyebabkan diistilahkan oleh para wali, ini adalah kota Madinah Rasul SAW, kerana itu adalah Madinah Ahlul Bait, atau ahli keluarga, atau ahli keturunan Rasul SAW.